Perlawanan Sabah FC dan Johor Darul Takzim Liga Super 2024 minggu kelima akan menjadi mimpi ngeri buat Sabah FC. Berikut adalah komen daripada jurulatih setiap kelab. Sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Pengendali Johor Darul Takzim, Hector Bidoglio, menuntut barisan pemain yang bakal diturunkan berdepan Sabah FC dalam aksi Liga Super di Stadium Likas, Kota Kinabalu, dapat mengekalkan corak permainan berpasukan. Bukan menidakkan skill individu yang ada dalam kalangan pemain skuad Harimau Selatan, sebaliknya, pengendali kelahiran Argentina itu menyifatkan corak permainan berpasukan akan membentuk satu unit yang lebih ampuh bagi menguasai permainan. Sambil menegaskan pertembungan menentang skuad kendalian Dato' Ong Kim Sui yang kini berada di tangga keempat liga, pasti tampak suka buat JDT tapi persiapan rapi sudah dibuat untuk menghadapi cabaran sepanjang 90 minit permainan. Apa yang penting dalam bola sepak adalah bermain sebagai satu pasukan, pamerkan persembahan yang dinamik, untuk bergelar pemenang dalam aksi yang kami hadapi nanti. Kami perlu kekal bermain dengan momentum dan dinamik, seperti apa yang kami lakukan ketika bermain di laman sendiri, malah kami juga harus memberi fokus terhadap diri sendiri dan tidak terlalu memikirkan pasukan lawan. Tidak dinafikan Sabah ialah pasukan yang hebat, tapi kami perlu tenang dan tidak melakukan kesilapan mudah apabila beraksi nanti, kerana tiga mata dan mengintai kemenangan kelima berturut-turut dalam saingan liga amat penting, katanya. Bidoglio juga tidak menolak aksi beraksi di tempat lawan bakal beri ruang bagi pemain bergerak dan mengatur serangan tatkala pasukan lawan sudah tentu enggan bermain secara bertahan kerana mereka juga mahu kemenangan. Tambahnya lagi, apa yang perlu diperbaiki akan terus menjadi agenda utama pasukan sebelum menentang Sabah dan agak gembira selepas pemain juga bebas daripada kecederaan selain kelibat Fernando Forestieri yang kembali menjalani latihan. Sama ada Fernando akan tersenarai dalam barisan pemain menentang Sabah masih belum dapat diputuskan dan apa yang penting pemain harus membentuk corak permainan berintensiti tinggi dengan mengekalkan set piece yang lebih efektif, kata Bidoglio. Sementara Sabah FC bakal kehilangan Idmat dua tonggak utama menjelang aksi penting kempen Liga Super 2024 bertemu JDT. Pemain sayap Indonesia, Sadil Ramdhani dan penyerang sensasi kebangsaan Darren Lok tidak dapat diturunkan ekoran kecederaan yang dialami. Perkara itu disahkan pengendali Sabah, Ong Kim Sui, yang menyatakan bahawa kedua-dua pemain ini belum pulih sepenuhnya untuk diturunkan. Ong Kim Sui bagaimanapun sudah mempunyai perancangan terbaik untuk menggantikan pemain lain bagi beraksi di posisi yang ditinggalkan tersebut. Ini perlawanan yang sangat berbeza, sudah tentu melibatkan kedudukan liga di mana kita tahu perlawanan Sabtu ini sangat penting dan lebih-lebih lagi bermain dengan pasukan JDT. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi kita harus memberikan saingan hebat serta memastikan Sabah FC dapat beraksi dengan lebih baik, terutama selepas tewas dua perlawanan dengan Terengganu baru-baru ini, katanya dalam kenyataan media hari ini. Ketua jurulatih skuad The Rhinos ini menyeru untuk para pemain menampilkan persembahan terbaik ketika menentang pendahulu Liga Super Sabtu ini. Beliau mahu para pemain meletakkan sepenuh fokus di dalam padang dan melupakan siri kekalahan yang menimpa pasukan sebelum ini. Kita yakin isu-isu luar ini tidak akan mengganggu tumpuan dan fokus pemain, mereka perlu meningkatkan prestasi selepas gagal memperoleh kemenangan daripada dua perlawanan yang lepas. Kita tidak bermain dengan begitu baik dan mereka harus melupakan kekalahan tersebut dengan menumpukan pada perlawanan nanti agar mereka dapat bermain serta mengembalikan prestasi sebenar selepas tewas kepada Terengganu, ujar Kim Sui.
Kelebihan beraksi di laman sendiri di hadapan penyokong, pastinya akan menjadi penyuntik semangat terbaik buat pasukan Sabah. Aksi Sabah dan JDT menjadi perlawanan tumpuan buat seluruh peminat bola sepak tempatan untuk aksi minggu kelima Kempen Liga Super 2024-2025. Saya tahu ramai pihak yang kecewa, namun kita harus teruskan di mana ini penting untuk mendapatkan sokongan berterusan, terutama daripada para penyokong yang sememangnya akan memberi impak yang sangat berlainan, kata Kim Swain.